Halo guys, kembali lagi di One Kreatif. Oke, di video kali ini gue mau nge-review drone MJX B12 ini guys. Atau B12 ya. Yang kemarin udah gue unboxing videonya ya. Kalau kalian belum nonton, klik link di atas ini ya. Ini linknya udah gue taruh, tinggal kalian lihat aja sebelum lihat video ini. Oke, dan ini dia review drone MJX B12 Ace 4K. Oke, keunggulan drone MJX B12 ini ketimbang drone harga yang hampir mirip-mirip dari kelasnya ini. Yang pertama, dia udah 4K dengan 30 frame per second ya. Jadi untuk hasil gambarnya itu pastinya jernih. Dan yang kedua, dia udah lipat ya. Kalau kalian mau traveling-traveling, bawa drone MJX B12 ini recommend banget ya. Soalnya dia nah kayak gini ya, gampang dilipat dan juga nah, nggak makan tempat banyak ya. Beda sama MJX B20 ya, yang gede. Bakal ribet kalian kalau bawa kemana-mana. Dan yang ketiga, dia baterainya itu sampai 22 menit ya. Nanti kita cek aja kira-kira berapa menit. Dan yang keempat, jaringan dari remote-nya ini bisa sampai 600 meter ya. Untuk jarak biasanya sih tergantung dari lokasi ya. Kalau lokasinya pada penduduk mungkin lebih pendek ya jaraknya ya. Karena tabrakan sama jaringan Wi-Fi interface dari Wi-Fi rumah ya. Dan FPV-nya pun ini sampai 500 meter ya, jadi hampir mirip-mirip sama remote-nya. Dan sama ya, sama kayak remote tadi. Untuk jaraknya tergantung dari interferensi daerah sekitar ya. Kalau banyak penduduk, yang pastinya nggak bisa jauh coy. Dan pastinya dia udah ada teknologi ACE-nya, atau Electronic Image Stabilization, yang bikin gambar stabil tanpa gimbal guys. Sorry ya, di video tadi nggak dijelasin, karena terlalu bersemangat cuy. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita unfold ya. Kita unfold dulu yang bagian atas ya. Kita unfold. Terus kita unfold. Unfold yang bawahnya. Unfold lagi. Nah, udah ya. Terus langsung aja kita hidupin. Oke, langsung kita ini diklik dulu ya, klik gambar gemboknya kita klik, langsung kita nyalain. Oke, kita lepas. Nah, sampai ada di sini ada logo kalibrasi ya, kompas gitu, langsung aja kita kalibrasi. Oke, udah connect ya. Dia udah connect dan dapat GPS langsung 19 GPS ya. Oke, langsung aja kita kalibrasi. Di bagian bawah jangan sampai ada metal atau besi-besi ya, jadi untuk nanti mengganggu si kalibrasinya itu. Di sini warnanya itu kuning ya, jadi kita kalibrasi dulu sampai warnanya hijau, kita seperti ini ke kanan. Nah, dia udah hijau ya, dia udah kedip hijau, langsung kita katasin kamera di sebelah atas, kita putar begini, sampai 3 kali, sampai warnanya merah. Oke, udah merah ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini dia udah siap terbang ya. Langsung aja kita terbangin. Oke, berhubung ini anginnya agak kencang nih, agak susah nih kayaknya terbanginnya. Oke, langsung kita buka aplikasi MRC Pro-nya. Oke, langsung. Oke, oh iya. Konekin dulu ya Wi-Fi-nya, lupa. Konekin dulu Wi-Fi-nya. Cari di sini ada namanya itu drone 4A. Coba kita cek. Belum connect. Oke, udah connect drone 4A ya. Udah connect, langsung aja kita ke MRC Pro-nya. Oke, nah di sini dia ada tampilan ya. Oke, kita cek dulu di sini. Nah, di sini kalian bisa setting ya, mau 1080 atau 4K ya. Oke, di sini foto, kalian bisa atur-atur warnanya di sini. Kalau warnanya masih kurang terlalu pucat, kalian tinggal geser aja saturation-nya. Di sini udah otomatis-otomatisan. Oke, di sini ada frame. Oh, nih. Jadi, caca buat masuk ke HP ya.
Jadi ini via WiFi. Oke. Dan di sini ada tombol format ya. Kalian klik format sebelum pakai kameranya. Supaya bisa ngerekam lebih banyak ya. Oke, ada ke format. Langsung kita ke sini ya, pengaturan. Nah, di sini untuk RTH-nya kalian bisa atur sendiri ya, mau berapa meter. Tergantung daerah sekitar, kayak di sini ini perkiraan 20 meteran, kita set aja 30 meter atau 35 bisa ya. Jadi supaya pas dia lagi TRTH nggak nabrak gedung atau bangunan atau pohon-pohon yang lain ya. Oke. Di sini orbit. Oke, flag distance maksimal fan. Nah, di sini kalian bisa mainin sendiri ya. Ini maksimal terbang dia bisa sampai berapa meter. Kalau kita 50 aja ya biar dia ini. Maksimal flag altitude ini ketinggian bisa sampai 120 meter ya, bisa kalian atur sendiri ya. Oke, di sini ini status-status sensor-sensornya. Dan bagian bawah, dan bagian bawahnya ini adalah jam terbang yang pernah kalian terbangin drone-nya ini ya, bisa sampai berapa ratus meter atau berapa meter. Oke, langsung aja kita terbangin drone-nya. Dengan cara klik gembok ini ya. Oke, kita klik gemboknya. Langsung kita klik di sini ya, ada tombol take off. Klik aja, langsung take off. Nah, coba kita lihat kesabilannya. Ini anginnya agak-agak lumayan ya. Sebaik mana dia, coba kita lihat. Sebagus mana sensornya. Sensor optical flow-nya lebih maksimal kalau segini ya. Kalau terlalu tinggi, sensor optical flow-nya nggak terlalu bekerja. Oke, lumayan smooth ya. Untuk drone-nya, kena angin lumayan smooth. Lumayan nggak geser-geser ya. Nah, di sini anginnya kenceng nih. Tuh, dia udah mulai. Dia semakin rendah, dia malah landing. Oke, langsung aja kita cek RTH-nya ya. Oh, di sini anginnya lumayan cuy. Oke, di sini masih settingan low ya. Low banget. Kalian bisa lihat di layar ya, low banget. Coba sambil kita rekam. Low banget. Coba kita naikin speednya. Ini cuma ada dua speed ya. Klik sebelah sini, tekan. Nah, dia agak kencang tuh. Nah. Oke, coba kita klik RTH ya. Tadi dia di sini ya, terbangnya di sini. Kira-kira dia bakal menceng berapa meter atau berapa senti ya. Kita cek. Oke, dia lagi RTH. Oke, dia udah mundur. Dia langsung setting ke tinggian 30 meter ya. Karena tadi settingannya itu 35 meter. Supaya nggak kena bangunan atau sesuatu yang menghalangi si drone-nya ini buat RTH ya. Kecepatan ini cuman berapa nih? 8 meter per second. Oke, dia udah kesini nih. Nah, kira-kira dia bakalan turun di mana ya? Kita cek. Oke, kameranya bisa kita kebawahin ya. Ini kameranya bisa kita full sampai bawah. Nah, mentok ke bawah juga bisa ya. Tuh. Oke, kira-kira bakalan kemana dia? Ini kan tadi titiknya di item itu ya. Kita cek aja. Bakalan lari berapa meter? Ayo. Wih. Cuma gak ada 1 meter, bro. Anjay. Gak ada 1 meter. Keren, RTH-nya. Mantap. Oke. Abis ini coba kita cek untuk FPV drone-nya ya. Tuh.
Dia lagi ngelawan angin, cuy. Liatin. No. Getar-getar dia. Anginnya lagi lumayan. Tuh. Anginnya lagi lumayan ya. Dia lagi nahan angin. Oke, langsung aja kita cek FPP-nya kira-kira sampai berapa meter ya. 1, 2, 3. Kesana nih. Mantap pemandangannya, cuy. Keren. Oke. FPV-nya masih bagus ya. Di jarak 181 meter masih bagus. Masih aman. Oke, di jarak 200 meter dia tersendat-sendat dia. Ayo. Oh, di 200 meter udah mulai putus-putus. Wow, keren tuh pemandangannya. Oke, dia di jarak 300 meter. Not connected. Oke. Jarak 400 meter dia udah lost connect ya. Oke, langsung aja kita balikin lagi. Lost connection di jarak 400 meter. Jadi, yang tadi gue kasih tahu ya. Untuk jarak itu tergantung dari tempat dia terbang ya. Kalau di sini banyak perumahan atau banyak penduduk, dia bakalan interferensi ya. Tabrakan sama sinyal HP atau sinyal Wi-Fi ya. Sinyal Wi-Fi hotspot, itu termasuk ngaruh ya. Oke, dia lagi balik. Kecepatan baliknya itu sekitar 8 meter per second. Oke, dia miring banget ya. Ini anginnya lumayan kencang, super kencang ya. Oke, dia lagi di atas. Ini namanya Danau Geni, guys. Grand Nusa Indah yang ada di Cilengsi Bogor ya. Danaunya keren, coy. Oke, coba tadi kan jarak FPV itu sampai 400 meter. Coba kita cek jarak dari si remote-nya ya, kira-kira sampai berapa meter. Coba kita ke arah sini ya. Coba, terlalu. Sebenarnya masih agak kurang pede ya kalau jarak remote ya. Coba kita ke arah sana. Oke, kita matiin langsung ke arah sana ya. Jangan ke danau. Suaranya kencang banget kayak pesawat. Oke, kita tinggiin sampai jarak 40 meter, 50 meter ke atas ya. Coba kita cek. Oke, 200 meter, FPV lost connect. Oke, remote masih connect ya. Remote masih connect di jarak 300 meter. Oke, dia terus 400 meter. Oke, terus. Oke, terus 400 meter, 500 meter. Dia ada 500 meter. Di sini ya, di remote ya. Di HP udah putus-putus. 600 meter, guys. Wow. 600 meter, mantap. Oke, kita tinggiin lagi, bahaya ya. 700 meter. 700 meter. Oh, 800 meter. Wow. Wah, nggak kelihatan, guys. Sudah. Kayaknya bisa sampai 1 kilo deh. Dia langsung RTH aja, bahaya, cuy. Oke, dia ada berkurang sinyalnya. Di 800 meter. Dia, hilang. Di 800 meter dia hilang ya. Oke, dia lagi RTH ya. Oke. Okay. 800 meter, bro. Gila, hampir 1 kilo. Deg-degan. Agak deg-degan. 800 meter. Alhamdulillah dia balik lagi ya, tuh. Alhamdulillah. Udah 600 meter. Kayaknya hampir 1 kilo tadi, tuh. Gila. Mana? Oh, itu dia tuh. Gila, gokil. 800 meter. Buat drone sekelas ini ya lumayan ya. Tinggal harga 3 juta bisa sampai 1 kilo. Gokil. Oke, Wi-Fi sudah apa?
apa namanya, dari koneksi remote masih belum connect ya. Masih belum terkoneksi dengan baik. Mana dia? Mana, Rod? Oh, tuh. Ini mesti dilatih kejelian mata ini. Dia lagi balik, dia lagi balik. Oke, remote udah mulai connect. Oke, sip. Udah mulai connect di jarak 300 meter. Oke, dihilang lagi di jarak 300 meter. Muncul lagi. Oke, dia ada bunyi. Yang artinya baterainya ini udah mulai ini ya, lemah. Oke, itu dia. Lagi OTW ke sini. Gila, 800 meter, bro. Gokil, gokil. Ayo, ayo. Sini, nah. Oke, dia di atas kita. Dia lagi mau landing ya. Biar dia landing dulu. Nanti kita pakai baterai yang satu lagi. Tadi kita nggak ngecek ya berapa menit ya. Apakah sampai 20 menit. Jadi untuk lama cepatnya baterai itu habis tergantung dari cuaca yang ada di sini ya. Kalau anginnya makin kencang dia makin powerful ya tenaganya. Jadi makin cepat bikin baterainya cepat habis. Oke, kalau baterainya low ini dia bakalan terbang untuk jarak 100 meter dengan ketinggian 30 meter ya. Itu maksimal jaraknya. Kalau kalian lebihin jarak itu dia bakal balik sendiri. Hike-nya di angka 60 meter. Oke, dia lagi turun biar turun sendiri. Tadi RTH di sini ya. Biar dia RTH sendiri, gue mau lihat apakah seakurat itu. Walaupun menceng tapi itu udah termasuk bagus ya. Nggak jauh banget sampai sono, sampai situ. Kayaknya lagi turun ya. Untuk turunnya lambat banget ya. Coba kita matiin, langsung kita turunin. Suara anginnya mantep jiwa. Ngamuk, bro. Nah, itu titik-titik itemnya ya. Tempat dia tadi take off ya. Ngamuk. Oke, lumayan ya. Lumayan akurat ya. Oke. Abis ini kita ganti dulu baterainya ya. Bahaya. Kita landing tangan aja. Sip. Kita ganti baterai dulu. 2 hours later. Oke, langsung aja kita coba fitur fotonya ya. Oke, action ya, dikit lagi ya. Oke. Mundur. Biar bagus. Sip. Oke, kita foto ya. Oke, langsung aja kita klik ini ya, klik tombol shooternya ini. Oke, 1 2 3. Oke, 1 2 3. Keren gila kan? Oke, sekali lagi. 1 angin. Ala. Oke, sip. Coba ke bawah. Biar agak ini. Nah, sip. 1 2 3. Aduh, kocak. Oke, langsung aja kita cobain fitur videonya ya. Coba. Fitur apa namanya? Biar maju dulu. Kita drone ya. Berhubung anginnya sebelah sana, kita harus madep sini ya. Mengimbangi arah angin ya. Supaya dia nunduknya bagus. Oke, nundukin dikit. Oke, kita rekam dulu. Jangan lupa. Majuin dulu lah, biar mantep. Kita RCTI oke, oke? Oke. 1, 2, RCTI oke. Oke, cepet dong. Sip, gitu dong. Gokil. Dan ini dia hasil dari kameranya ya. Ini settingan 4K ya. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Oke, segitu aja. Balik lagi. Kok ada pelanginya? Oh, pelangi dari matahari.
Oke, ini di atas ya. Langsung aja kita klik mode. Nah, di sini ada mode follow me sama orbit flag ya. Kita coba follow me dulu. Nanti dia bakal ngikutin kita ya. Jadi dia ngikutin ini bukan karena dari active track ya. Dia pakai GPS ya untuk mengikuti si remote-nya ini. Nah, segini aja. Oke, kita klik follow me. Sip. Nah, dia udah ngunci ya. Maksudnya udah ngikutin si ininya. Oke, kita hidupin motor. Biar nggak capek, cuy. Coba kita ke sana. Ayo, ikuti aku. Ayo, ikuti aku. Ayo. Tinggi banget. Ya, dia bingung. Dia bingung. Coba, kameranya nggak kelihatan ya. Nah, gitu loh. Halo, nah, gak ini. Oke, jalan lagi. Dia bingung. Ayo, gue di mana? Ayo, gue di mana? Ayo. Ayo, gue di mana? Ini ngikutin dia, ngikutin. Gak tanpa gue arah-arahin. Ayo, ikuti aku. Ikuti aku, ayo. Ikuti aku. Ayo, nak. Ikuti aku, nak. Diikutin drone, cuk. Apa tuh? Oke, tuh. No. Ah! Tolong, aku dikejar drone. Tolong, aku dikejar drone. Tolong, aku dikejar drone. Tolong, aku dikejar drone. Ah. Ayo, dia bingung. Dia bingung. Dia bingung, gue di mana? Bingung. Aku dikejar drone. Aku dikejar drone. Muter balik. Ayo, sekarang kita yang ngejar dia. Ayo lo. Ayo lo. Gue di mana? Hei, hei, hei. Dia bingung. Di bawah, cuk. Ayo, gue kejar lo. Ush. Ayo lo. Sekarang gantian gue yang ngejar lo. Sekarang gantian gue yang ngejar lo. Sekarang gantian gue yang ngejar lo. Ayo lo. Kalau nggak salah ini bisa dijauh-jauhin deh. Bisa kayaknya. Oh, nggak bisa. Segini maksimal. Oh, untuk ketinggian bisa. Oke, ketinggian ini bisa dijauhin ya. Coba kita cek ya. Kira-kira bakal semana. Oke, segitu. Kita cek. Ayo. Let's go. Ayo, kira-kira dia bisa ngikutin dari mana? Ayo lo, gue di mana lo? Bingung kan? Muter ah, tanahnya parah. Ayo lo, dia bingung gue di mana? Aku di sini. Ayo. Loh, dia menemukanku. Coba. Bingung enggak? Ayo, bingung enggak? Gue di mana? Ayo. Bingung kan lo? Oke, dia udah mulai. Keder dia. Oke. Kita matiin mode follow me-nya. Nah, di sini ada fitur namanya itu orbit flag ya. Jadi fungsinya ini biar drone ini muterin kita. Oke, langsung aja kita pencet. Swipe. Nah, dia bakal muterin kita nih. Kita tinggiin biar aman. Jarak 30 meter lah. Nah, si drone ini bakal muterin kita, cuy. No. Nah,
dia bakal muterin kita ya. Nah, cuman kelemahan dari fitur orbitnya ini, dia nggak pakai active track ya, jadi dia nggak tahu apa yang diputerin. Di sini dia muterin pohon bambu. Tuh, dia muterin pohon bambu dari tadi tuh. Oh, lumayan berfungsi ya untuk fiturnya. Oke, langsung aja kita RTH lagi. Oke, abis ini langsung aja kita tes fitur map ya. Jadi fitur map ini kayak buat pemetaan gitu. Oke, di sini langsung kita klik aja mapnya. Nah, kalau kalian connect internet di sini bisa ini ya, bisa nampil ya. Oke, biar dia turun dulu. Oke, di sini kita klik ini, klik point. Nah, sini kita titik-titikin aja ya, ke sini, terus ke sini. Ke sini. Oke, langsung klik submit ya. Jadi dia bakal otomatis ngikutin si, bakal nge-tracking yang udah gue tandain. Coba dia kemana. Oke. Kenceng banget cuy. Kecepatannya 5 meter per second. Lumayan. Oke, dia bakal belok. Terus, nah ini fungsinya ya. Kayak buat pemetaan gitu, pemetaan jalan atau daerah lah. Nah, kayak gitu fungsinya. Dia bakal otomatis ya. Dia tadi mapnya. Harusnya sebelum kalian nyalain ke ini. Wow, langsung muter dia. Kalian kesini dulu, nyalin data. Supaya mapnya ini update. Tadi karena lupa ya. Oke. Kayak gitu ya fiturnya. Oke, kita RTH dulu. Fitur apa lagi nih kira-kira? Oh, headless mode. Headless mode belum. Di sini fitur headless mode-nya fungsinya supaya depannya itu kalau kita kedepanin walaupun drone-nya itu madep ke kita, dia tetap ke depan ya. Contohnya kayak gini. Ini kita kedepanin, walaupun kita muter-muter dia tetap ke depan. Kayak gitu, coy. Kalau kita mundurin, walaupun drone-nya muter-muter, dia tetap ke belakang. Itu yang namanya fitur headless mode ya. Jadi walaupun drone-nya miring, kita ke belakang, dia ke belakang. Kita ke depan. Nah, walaupun si drone-nya ini miring ya. Tuh. Oke, langsung kita matiin aja. Ini biasa dipakai buat orang-orang pemula ya. Oke, sekali lagi ya, RCTI ya. Ya. 1, 2, 3. RCTI. Oke. Aduh, udah masa aktif habis. Oke. Set. Oke, itu dia fitur dari MJX B12 ini. Gimana, kalian suka nggak? Kalau kalian suka, nanti kalian bisa klik aja link di bawah ini ya. Ini drone-nya berisik banget baterainya, remote-nya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share-nya ya. Kalau kalian suka, klik like. Kalau tidak suka, klik dislike 2 kali. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di One Creative.